Ya, saya sudah panggil Panglima TNI untuk dilakukan investigasi. Kemudian, kalau memang terbukti, segera dilakukan tindakan hukum sesuai dengan aksi yang dibuat oleh prajurit tersebut, seperti gambar yang sudah beredar saat ini. Dan itu sudah dilaksanakan, dan kita tunggu saja nanti hasilnya. Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat sudah proaktif untuk menindak prajuritnya yang memang bersalah saat melakukan tugas. Jelas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.